bahwa dunia antropologi budaya mengalami atau menghadapi namanya proses kebudayaan, perubahan kebudayaan di Indonesia. Itu bagaimana perubahan kebudayaan telah menghasilkan keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Ya, Pak Kun, saya kira melihat setelah perang dunia, kita akan mengalami krisis akulturasi, perubahan kebudayaan yang menimbulkan krisis pada masyarakat tempatan. Nah, krisis dalam arti bahwa segala yang kita miliki, pengetahuan budaya yang kita miliki, ya, cukup untuk menghadapi perubahan. Ya. Seperti hari ini, tantangan besar untuk para antropolog masih sama seperti yang pernah digaungkan oleh Profesor Bintara Nengrat, yaitu memperhatikan krisis akulturasi, membantu bangsa kita mendapatkan jiwanya yang baru.